Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ini adalah mesin bor router table. Di mana fungsi dari mesin bor router table ini? Yang pertama adalah membuat lubang lurus pada suatu benda. Seperti yang dilakukan oleh operator ini, dia meruter benda lurus. Dimana kalau kita mengerjakan benda lurus, dibutuhkan suatu stopper atau mistar yang dibuat sebelumnya. Jadi operator itu tinggal mendorong benda tersebut sampai akhir. Di sini operator melakukan pengerjaan dua kali karena kedalamannya cukup dalam sehingga dilakukan dua kali, di mana fungsinya yaitu agar bahan baku tidak rusak, dan yang kedua yaitu agar pisau dari router itu tidak cepat aus. Maka dilakukan proses pengerjaan dua kali. Mesin router ini bisa digunakan pada benda lurus seperti yang dilakukan oleh operator ini, juga bisa digunakan pada benda yang berlekuk. Fungsi dari mesin bor router itu pertama tadi membuat lubang lurus atau loop, yang kedua yaitu membuat profil pada sisi-sisinya sesuai dengan kebutuhan. Untuk mesin bor router ini bermacam-macam bentuk pisaunya, juga sesuai dengan order atau keinginan dari customer. Jadi kita tinggal menyesuaikan untuk bentuk dari pisaunya. Proses pengerjaan ini kelihatan mudah, tapi perlu kehati-hatian. Ini adalah hasil dari mesin bor router table, dan ini adalah profil atau pisau dari mesin bor router table tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.